Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kali ini kita bersua lagi untuk matematik dengan topik pembesaran. Okey, mari kita lihat ciri-ciri antara objek dan image di bawah transformasi pembesaran. Okey, yang pertama kita akan lihat image masih mempunyai bentuk yang serupa dengan objek. Yang kedua adalah perubahan dari segi saiz, sama ada besar ataupun kecil ataupun sama. Semua itu bergantung kepada faktor skala, iaitu K. Sekiranya K adalah sama dengan 1, bermaksud saiz image sama dengan saiz objek. Okey, K yang kedua, dalam keadaan yang kedua, sekiranya K lebih besar daripada 1, okey, bermaksud saiz image lebih besar daripada saiz objek. Okey, yang ketiga, sekiranya faktor skala iaitu K lebih kecil daripada 1, maka saiz image lebih kecil daripada objek. Dan sekiranya K lebih kecil daripada sifar, maksudnya K bernilai negatif sebab lebih kecil daripada sifar, maka saiz image berada pada arah bertentangan dengan objek, di mana ciri-cirinya masih lagi mengikuti seperti yang kita bincang di atas. Sekiranya K sama dengan 1, saiz image dan objek sama. Sekiranya K lebih besar daripada 1, image lebih besar daripada objek. Dan yang ketiga, K sekiranya lebih kecil daripada 1, imejnya lebih kecil daripada objek. Cumanya sekiranya K ini bernilai negatif, menunjukkan imejnya adalah berada pada arah bertentangan dengan objek. Okey, imej pembesaran dipengaruhi oleh dua, iaitu yang pertama faktor skala yang telah kita bincangkan tadi, iaitu K kecil, dan yang kedua dipengaruhi oleh kedudukan pusat pembesaran. Okey, faktor skala sama dengan jarak titik sepada imej dari P, katakan titik P, per jarak titik objek dari P. Okey, P ini adalah pusat pembesaran. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, faktor skala juga boleh diukur menggunakan panjang sisi yang sepadan antara imej dan objek, iaitu K sama dengan panjang sisi sepadan imej per panjang sisi objek. Okey. Okey, ini adalah formula-formula yang terlibat di dalam pembesaran yang mesti kita ingat dan kuasai. Luas imej per luas objek sama dengan K kuasa 2, di mana K adalah faktor skala. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okey, sekarang kita lihat ciri-ciri imej di dalam transformasi pembesaran. Okey, imej yang terbentuk bukanlah kongruen sebab berlaku perubahan saiz, okey, antara objek dan imej, tetapi masih serupa. Imej masih serupa dan saiz sahaja yang berbeza. Okey, sekarang kita diberikan objek. Ini adalah objek. Okey, kita nak lakukan pembesaran. Katakan yang kedua adalah imej. Sekarang kita dapati imej lebih kecil daripada objek. Okey, kalau kita lihat di sini, kita akan dapati, okey, sisi yang sepadan untuk yang cikgu cikgu tunjukkan ini, yang di bawah ni, okey, sisi yang sepadannya adalah di bawah ni juga. Jadi kalau kita lihat di sini, sisi yang sepadan di bawah ini, yang warna biru ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita dapati sisi yang sebelah lagi adalah 1, 2, 3. Jadi kita dapati tadi, kita dah bincang tadi, faktor skala sama dengan panjang sisi yang sepadan antara imej dan objek. Jadi K iaitu faktor skala. Jadi K iaitu faktor skala sama dengan
Panjang sisi yang sepadat untuk imej iaitu 3 per. Okey, panjang sisi yang sepadat untuk objek adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapati, kita dapat K sama dengan 6 per 3. Kita permudahkan, kita akan dapat 1, 2. Jadi K kita akan dapat sama dengan 1 per 2. Menunjukkan K lebih kecil daripada 1. Oleh itu kita dapati saiz imejnya lebih kecil berbanding dengan objek. Okey. Itulah perkaitan antara faktor skala dengan saiz objek dan imej. Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, ini adalah objek yang diberikan. Okey, pelajar di samping tu pelajar kena hadam ya ciri-ciri imej yang terbentuk di bawah transformasi pembesaran. Okey, ingat imejnya bukanlah kongruen dan tetapi masih mempunyai bentuk yang serupa tetapi saiz sahaja yang berbeza. Okey, ini imej kita dapati objek dan imej tadi mempunyai saiz yang sama. Okey, saiz yang sama. Jadi, ini adalah objek dan ini adalah imej. Kalau kita perhatikan sisi yang sepadannya adalah sama, jadi K K sama dengan. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita akan ambil imej dulu. 1, 2, 3, 4 sama dengan sisi imej per sisi objek iaitu 1, 2, 3, 4 juga. Jadi 4 per 4 kita akan dapati. Kita akan dapati K-nya sama dengan 1. Jadi apabila K sama dengan 1 menunjukkan saiz objek dan imej adalah sama. Ini adalah perkaitan antara faktor skala dengan saiz objek dan imej. Okey, mari kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita diberi objek. Okey, yang berwarna hijau ini adalah objek. Seterusnya kita diberi juga imej untuk objek tersebut. Okey, kita nak bandingkan faktor skala antara objek dan imej. Jadi faktor skala di sini kita akan dapatin K sama dengan panjang sisi yang sepadan untuk imej iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per objek. 1, 2, 3, 4. Mestilah ini adalah sisi yang sepadan dengan yang ini kan? Okey, yang ni 8. Jadi kita kira yang ni kita bilang 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan dapati nilainya 4. Okey, sekarang kita permudahkan. Kita akan dapati nilainya sama dengan 2 per 1. Jadi K sama dengan 2. 2 per 1 sama dengan 2. Jadi apabila K lebih besar daripada 1, apabila K lebih besar daripada 1, maka saiz imej lebih besar daripada saiz objek. Okey. Dan kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, katakan kita diberi agak kamu yang mana satu objek dan yang mana satu imej. Okey, seperti yang kita bincangkan tadi, R ini adalah objek. R prime adalah imej. Jadi, macam mana bagaimanakah untuk mendapatkan pusat pembesaran untuk R dan R prime? Okey, di sini kita lihat. Okey, kita akan lihat langkah-langkah untuk mendapatkan pusat pembesaran. Okey, di sini kita akan dapati bucu di sini adalah sepadan dengan bucu yang dilukiskan ini. Okey, di sini A, di sini pun A prime katakan. Di sini adalah A. Okey, cikgu buat video siap-siap menggunakan Clever Max. Okey, sekejap. Okey, dikatakan bucu di sini A, maka di sini A prime. Okey. Kemudian kita akan buat garis lurus. Okey, kita akan buat garis lurus menggunakan pembaris. Mesti menggunakan pembaris.
Kemudian kita akan ambil bucu yang lain untuk dapatkan bucu yang sepadan yang seterusnya. Okey, katakan bucu itu kita dapati dia adalah sepadan dengan bucu yang di bawah sana satu lagi tu. Okey, jadi di sini katakan di sini B, maka bucu di sini adalah B prime. Okey, di sini B prime kita akan sambung. Okey, kita juga akan sambungkan dengan bucu-bucu yang lain yang sepadan. Contohnya di sini, di sini katakan C prime, di sini C prime. Okey, sampai tu kamu boleh lihat video yang cikgu telah buatkan tu. Jadi di situ C prime, maka C-nya adalah di sini. Okey, bucu yang sepadannya adalah di sini. C. Okey, di sini adalah D, maka bucu yang sepadan dengan D adalah di sini, iaitu D prime. Okey, kita akan ambil guna pembaris untuk menyambungkan ke semua-semua bucu ni, tapi cikgu tunjuk di sini hanyalah dua garis yang sepadan saja ni, dua bucu yang sepadan saja cikgu guna untuk membuat satu garis lurus. Kalau kita sambungkan lagi pun dua bucu lagi ni, okey, buat garis lurus, kita akan bertemu di titik yang sama. Maka di sinilah pusat pembesaran. Okey, pusat pembesaran di sini katakan, kita katakan di situ P. Okey, titik P. Contohnya di sini P. Okey, sekarang kita dapati ini adalah image dan ini adalah objek. Bagaimana untuk mendapatkan K? Kita sudah pun mendapat dia punya pusat, iaitu di titik P, iaitu titiknya berapa sini? 6, 7. Tengok koordinat. 7. 7, 4. Okey, di sini adalah koordinatnya adalah 7, 4. 1, 2, 3, 4 untuk paksi Y. Betul. Okey, jadi bagaimana untuk mendapatkan faktor skala? Kita akan ambil sisi yang sepadan untuk imej terlebih dahulu. Okey, imej terlebih dahulu. Kita dapati di sini imejnya berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 6. Okey, per. Okey, di manakah sisi yang sepadan dengan BC untuk objek di sini? 1, 2, 3, 4. Itu panjang BC. Jadi, di sini adalah 4. Jadi, kalau kita perkecilkan, kita akan dapati nilainya bersamaan dengan 3 per 2. Okey, 3 adalah untuk sisi image dan 2 adalah untuk objek di bawah formula. Formula kita dapati K sama dengan yang ni sisi sepadan untuk image dan yang ni adalah sisi yang sepadan untuk objek. Jadi kita dapati nilai 3 lebih besar daripada 2, menunjukkan saiz image lebih besar daripada saiz objek. Jadi kita dapati pusatnya di sini. Okey, disebabkan dia dalam arah yang bertentangan, objek dan image berada pada arah yang bertentangan dan imejnya terbalik. Kalau kita lihat di sini, imejnya dalam keadaan yang terbalik. Jadi bagaimana untuk perihalkan transformasi di bawah pembesaran ini? Jadi kita boleh nyatakan pembesaran, okey, pada titik 7, 4 dengan faktor skala. Jangan tulis faktor sahaja atau skala sahaja, mesti faktor skala. Okey, di bawah dengan faktor skala 3 per 2. Okey, letak negatif ya, pasal dia adalah berada pada, objek dan image berada pada arah yang bertentangan. Jadi perihal untuk transformasi ini adalah pembesaran pada titik 7, 4 dengan faktor skala negatif 3 per 2. Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, kita akan lihat contoh yang kedua. Okey, kita diberi satu soalan, iaitu diberi R prime ialah image bagi objek R. Perihalkan pembesaran bagi setiap yang berikut. Okey, kita diberikan satu objek dan satu image. Jadi bagaimana untuk perihalkan transformasi di bawah pembesaran? Dan kita sedia maklum R ini adalah objek dan R prime adalah image. Sekarang kita akan lihat
video ini. Okey, menggunakan Clever Max. Okey, cikgu menggunakan apps Clever Max. Okey, kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Kalau kita lihat di sini, bucu yang sepadannya adalah, okey, di sini katakan titik A, maka di sini adalah, katakan di sini adalah A lah ya. Di sini adalah A prime, dan seterusnya kita sambungkan B. Okey, katakan di sini B, maka di sini adalah B prime. Katakan di sini C, kita boleh perhatikan C prime. Okey, kita akan sambungkan sisi bucu yang sepadan, buat garis panjang-panjang. Okey, sehingga kita bertemu satu titik yang persilangan untuk ketiga-tiga garis yang menyambungkan bucu yang sepadan. Jadi C prime, okey, di sini adalah C yang sepadan dengannya, di sini, okey ni. Di sini C yang sepadan. Kita akan sambungkan bucu yang sepadan, buat garis lurus, dan semua garis ini akan bertemu pada satu titik. Okey, akan bertemu pada satu titik, mesti bertemu pada satu titik. Kalau kita buat dua pun bertemu pada titik yang sama, buat semua pun akan bertemu pada satu titik yang sama. Jadi kalau kita perhatikan sini, okey. Okey, kita dapati semua titik, okey, garis lurus tadi bertemu di sini. Itu bertemu di sini, itu titiknya adalah, okey, negatif 4 dan 1, 2, 3, 4, negatif 4, 4. Okey, dan seterusnya. Okey, bagaimanakah untuk kita perihalkan transformasi pembesaran ini? Jadi kita dapati, okey, kita sudah pun memperolehi pusat pembesaran itu pada negatif 4, 4. Okey, sekarang kita perlu mencari sisi yang sepadan. Kalau kita lihat di sini, untuk BC, okey, untuk titik BC, untuk titik BC, okey, titik BC, untuk image kita dapati panjang sisinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi K sama dengan 9 per, okey, sisi yang sepadannya adalah ini BC untuk objek 1, 2, 3. Jadi K sama dengan 9 per 3. Okey, kita permudahkan, kita akan dapat 3 per 1. Jadi K sama dengan 3. Okey, jadi kita boleh perihalkan transformasi ini dengan pembesaran pada pusat negatif 4, 4 dengan faktor skala. Okey, mesti tulis faktor skala, jangan tulis faktor sahaja atau skala sahaja. Jadi kamu akan kehilangan markah skala dengan faktor skala 3. Okey, sekali lagi kita dapati sekiranya K nya lebih besar daripada 1, maka image nya lebih besar daripada objek. Oh, itu sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi.